doa Denias Ismail, curi perhatian. Siap rebut Lesti Kejora di sepertiga malam. Denias Ismail disebut-sebut pernah menjalin hubungan spesial dengan Lesti Kejora di masa lalu. Bahkan ketika Lesti berulang tahun, Denias yang pertama memberikan selamat. Setelah sang mantan kekasih Rizky Syafarudin menikah, kedekatan Lesti Andriani dengan sejumlah pria terus disorot. Penggemar berharap perempuan dengan nama panggung Lesti Kejora tersebut segera menemukan pendamping baru. Mulai dari Rizky Billar hingga Denias Ismail ramai didukung berjodoh dengan Lesti. Denias yang diduga pernah menjadi kekasih Lesti pada 2015 lalu terlihat semakin intens memberikan perhatian. Seperti ketika Lesti berulang tahun, jebolan kontes dangdut Indonesia tersebut menjadi yang pertama memberikan ucapan selamat. Sedangkan baru-baru ini, doa yang dituliskan Denias mencuri perhatian publik. Menepi bukan berarti terhenti. Terhenti bukan berarti ingin berhenti. Sekalipun aku tertepi, doa ini tak akan pernah berhenti. Iya, doa untuk kamu, tulis Denias. Dari Deni, ibunya dalam keterangan foto pada Senin 10 Agustus. Doa Denias tersebut sontak diduga kuat ditujukan untuk Lesti. Warganet menyebut, Denias sebenarnya tak henti mendoakan Lesti, meski keduanya tak selalu bersama. Di sisi lain, kedekatan Lesti dan Rizky Billar semakin intens. Buat Dedek Lesti kayaknya, hey, komentar akun at Sri Hamzah. Buat Dedek ya, saut akun at Kristal. Buat Lesti kan bang, tulis akun at Aris Handayani. Entah mengapa aku melihat ketulusanmu kakak, tulis akun at Putri. Awas, justru yang diam yang ngadunya sama Allah, yang luar biasa. Jangan-jangan komentar akun at Puri Karawang. Jangan menepi orang baik. Ngeliat Ak Deni kelihatan aja gitu baik tulus. Menepi dikit aja jangan jauh-jauh. Tetap pantau ya, saut akun at Aci House. Semoga doa di sepertiga malam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang yang diam itu banyak kejutan. Seperti Abang Ray, tulis akun at M. Rafas.